Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Wanudu anil umur jannatu istumuha bimakum ta'amalun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala Muhammad Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah ibad. Ayyuhannas ittaqullah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad faza muttaqun. Para bapak ibu jamaah sholat duhur masjid As-Salam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah bahwasanya pada siang hari ini kita dapat bersama-sama menunaikan ibadah sholat duhur secara berjamaah, dilanjutkan dengan tholaqul ilmi. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan semuanya yang hadir diberikan oleh Allah sehat walafiat, diberikan oleh Allah panjang umur, barokah rezekinya, barokah umurnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kelak di yaumil kiamah nanti kita, keluarga kita, dan seluruh anak keturunan kita termasuk saudara-saudara kita seiman seagama, mudah-mudahan semuanya ditakdirkan oleh Allah insyaallah mendapatkan pertolongan Allah, mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu jamaah salat duhur yang dimuliakan oleh Allah, sebelum saya membahas apa yang saya sampaikan, ini musim pancaroba. Kadang hujan, kadang panas, gak jelas ya. Kadang ngawak rokok kemeriang ya. Perlunya kita menjaga kesehatan, olahraga yang cukup. Jangan lupa untuk berdoa dan mudah-mudahan doa untuk adik-adik kita yang saat ini sedang tes, mudah-mudahan sampean semuanya yang sedang tes dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keberhasilan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diterima menjadi prajurit angkatan laut. Allahumma amin. Para bapak jamaah salat duhur yang dimuliakan oleh Allah, pada kultum duhur ini saya akan menyampaikan tentang dahwipun Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adana rabbukum la'in syakartum la'zidannakum wa la'in kafartum inna adabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, sapa wonge sing gelem syukur ning Gusti Allah, maka Allah bakal menambah nikmatnya. Jadi tambah nikmati, ditambah sehat, ditambah rezeki, digampang nih cita-cita nih.
jenengan pengen dadi apa, insyaallah digampang ning Gusti Allah. Sapa wong sing gelem bersyukur, akan tetapi wala in kafartum inna adzabillah sadid. Barang siapa yang kufur kepada Allah, tidak mau bersyukur kepada Allah, maka siksaku amatlah pedih, kata Allah. Kemudian bisa kita lihat di mana lingkungan-lingkungan orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah dengan lingkungan orang-orang yang kufur kepada Allah. Sampai delok dewi dari segi pemudanya, kalau orangnya pandai bersyukur, imannya kuat, mesti sholatnya ajeg, sholatnya istiqomah, mesti seneng neng masjid, seneng jamaah. Kan tetapi kalau orangnya itu neng krungu pengajian kupingnya gatel, ngaji wis gatel, dem-deman tok, sampan delok lingkungan. Di daerah, mungkin di daerah saya, Pak, lingkungannya mendem. Di daerah saya senengane mendem, senengane adu biting. Yo, sampean tahu? Ya mulai saat ini terhenti. Tidak boleh larangan Allah. Lingkungannya mendem tok, adu pitik, domino tiap bengi, cangkrukan neng kanteng gini, pos kampling sampai jam telu bengi. Apa meneng lek wayahe bal-balan musim bola, hah? Bener enggak? Sampai isu, aku jago iku pol setengah. Wes aku tak mene ae. Delok. Gedine dadi opo? Enggak jadi apa-apa. Dadi wong sugih yo enggak, nyambut gawe ni yo enggak jelas. Karena tapi kalau lingkungan itu orangnya pandai bersyukur, salate ajek, ibadah ajek, solawatan enek melok dibaan, berjanjenan, pengajian melu, subhanallah, lingkungan itu akan dirahmati oleh Allah. Pemuda ini sama dulu, enek sing jadi TNI, enek sing jadi pegawai, enek sing jadi PNS, munggu masuk karyawan itu, mungkin nyambut gaene itu jadi karyawan yang tetap bayarannya pun apa sesuai dengan UMR, bahkan lebih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Untuk itu mari jadikan di dalam setiap kehidupan kita ini menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pernah suatu ketika baginda Nabi ini lek dalu niku salat lama sekali, dan salat ini suwi. Dan hal ini dilihat oleh sebagian para sahabat, khususnya Sayyidah Aisyah istri beliau. Loh, padahal Kanjeng Nabi niki wis dijamin dosa nih yang lalu dan yang akan datang bakal disepuro Gusti Allah. Kanjeng Nabi sholat sampai kakinya bengkak. Dalam suatu riwayat itu mengatakan seperti itu, dijelaskan seperti itu. Kemudian ditanyakan, wahai ya Rasul, jenengan niki lek dosa nih pun disepuro, baik yang lalu maupun yang akan datang kalau melakukan dosa. Dan saya yakin Kanjeng Nabi niku maksum, terjaga. Bukan saja seluruh para nabi itu maksum, mempunyai sifat yang terjaga dari dosa. Jenengan niku pun disepuro dosane, dijatah mlebu surga. Niku bahkan bertemu dengan para bidadari. Akan tetapi jawabnya Kanjeng Nabi apa? Wah, Kanjeng Nabi berkata, apakah aku tidak pantas menjadi orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah? Jadi Kanjeng Nabi sholat direwani kadang tanpa terasa kakinya bengkak,
kuwi salate. Usuk. Ya usuk-usuk tenang. Itu karo jamaah. Jamaah salat. Wah. Kalau ada butuhnya ya, nyun sewu ini bukan jenengan tok, terkadang saya. Ya Allah, saya tes catam ya Allah 4 kali gugur kesehatan kena parises ya Allah. Yang kedua ya Allah kena psiko 1 ya Allah. Ya Allah, yang ketiga ya Allah hampir pantokir ya Allah. Ndowo wis koyok-koyok ya. Begitu yang terjadi, begitu diterima, setelah diterima wis ndungone aras. Ya mudah-mudahan sampean-sampean yang tes mudah-mudahan dijadikan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah, diterima menjadi prajurit angkatan laut, tes lulus pantokir pendidikan, dan terus istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Lek Kanjeng Nabi ae wujud syukure dengan sholat yang lama sekali sampai kakinya bengkak. Mari dengan wujud syukur kita kepada Allah mempergunakan kesehatan kita, kekuatan kita untuk melakukan ibadah-ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan diri kita pribadi-pribadi yang terbaik menurut Allah dan Rasul-Nya. Para bapak, ibu jamaah sholat duhur yang dirahmati Allah, kalau orang baik menurut kadar parameter ukuran manusia itu kan mempunyai kriteria-kriteria. Seperti sampean kalau ini sudah tes MI. Sudah. Nah, persyaratan untuk tes MI atau mungkin ritmin bisa mengumpulkan surat, kalau dulu istilahnya surat kelakuan baik. Ya. Kalau sekarang apa namanya? SKCK, surat keterangan kepolisian. Nah itu kriterianya, satu tidak melakukan kriminal ya, tidak terlibat dalam peristiwa kriminal, tidak melakukan sesuatu yang apa menurut kepolisian itu apa melanggar hukum. Nah, tapi yang kita pakai ini baik menurut Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana Kanjeng Nabi dawuh. Kanjeng Nabi dawuh khairukum man ta'allamal Qur'an. Jadi wong sing api di antaranya Kanjeng Nabi dawuh khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Lho, menurut hadis ini wong sing apik mungguhe Gusti Allah dan Rasul-Nya adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an dan orang yang pandai belajar, pandai membaca Al-Qur'an kemudian mengamalkannya, mengajari kepada orang lain. Lho, kira-kira apakah kita sudah menjadi orang yang sudah pandai membaca Al-Qur'an atau masih belum bisa sama sekali membaca Al-Qur'an? Ayo kita gerayangi diri. Kalau memang belum bisa, ayo belajar. Tidak ada kata terlambat. Di sini setiap hari Rabu itu khusus ibu-ibu itu ada belajar mulai Iqra, Pak. Ada belajar mulai Iqra, mulai nol mutul, mulai alif fatakah a ba fatakah ba sa kasroh si. Enggak apa-apa, umure wis sepuh-sepuh. Mumpung ada kesempatan. Mari kita belajar membaca Al-Qur'an. Pak, aku isin ya, Pak. Aku dulu enggak spesial, tidak ada kata terlambat. Ayo, belajar. Kalau panjenengan kepengin dianggap menjadi orang yang baik menurut hadis tersebut, ayo kita belajar Al-Qur'an. Dan kalau sudah bisa membaca Al-Qur'an, ayo kita ajari anak-anak kita, ajari teman-teman kita, kawan kita atau mungkin saudara kita yang belum bisa membaca Al-Qur'an. Khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamahu.
itu sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkannya. Yang kedua, di dalam sebuah hadis Kanjeng Nabi juga dawuh, khairukum li ahlihi wa anna khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik bagi keluarganya. Lu pernah suatu ketika ono wong ahli ibadah, ono wong sing sholate top, carane bendino isine ning masjid, sholate ajeb, dikire mantep, akan tetapi sebagian sahabat bertanya-tanya, wah ini si fulan ini orang ahli surga, ini si fulan ini orang yang nanti insya Allah akan masuk surga, akan tetapi kata Kanjeng Nabi apa? Seandainya ada orang yang mau bekerja, ibadahnya sama dengan orang tersebut, dia mau bekerja, dia mau menghidupi keluarganya, dia mau mendidik anak istrinya, memberikan rezeki yang halal, memberikan pendidikan yang baik, maka dia termasuk orang yang baik dan ahli surganya Allah. Ono ning jamane Kanjeng Nabi wong salate getung, dikire getung, ibadahe top, isine ning masjid. Dino-dino isine masjid. Mangan mulih sedeluk bali ning masjid. Lho iku gak apik nggo Kanjeng Nabi. Lek gak gelem tidak mau menafkahi keluarganya, tidak mau memikirkan keluarganya. Makanya di dalam hadis tersebut, khairukum li ahlihi wa anna khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik bagi keluarganya. Kemudian di dalam sebuah hadis yang lain dijelaskan, khairul muslimina man salimal muslimun mil lisanihi wa yahdihi. Sebaik-baik muslim adalah yang kaum muslim selamat dari keburukan lisan dan tangan. Kadang kita ada orang melihat, menjumpai ada orang yang tabiatnya itu kadang enek dene, itu rasanya golongan kita, kelompok kita itu rasanya enggak nyaman. Jadi orang itu tidak mempunyai apa, rasa kenyamanan terhadap orang lain. Jadi kehadiran orang tersebut itu dijauhi orang lain. Wonge gaene ngamplengan, titik-titik omongane gak enak. Sekali ngomong gak enak. Omongane atas, omongannya selalu merendahkan orang lain. Lah menurut hadis ini, kalau ada orang yang demikian, maka dia tidak termasuk orang yang baik menurut Allah dan Rasulnya. Kemudian sabda Nabi, khairukum man at'amat to'am waroddas salam. Sebaik-baik kalian adalah orang yang memberi makan dan menjawab salam. Kalau ada rezeki, menurut hadis ini jenengan duwe kelebihan rezeki, atau mungkin ini adik-adik kita ini kalau mau tes, ayo diiringi dengan sedekah. Jenengan kan lagi mohon kepada Allah, ya Allah saya mohon untuk tes. Kadang dicoba kali Gusti Allah, kadang dicoba, kadang Allah mengutus mungkin ada orang yang seorang pengemis atau pak minta sedekahnya, pak saya belum makan. Loh padahal sampean di masjid asalam ndonga sampai nangis, ya Allah luluskan saya, ya Allah tes 4 kali, yang ini yang kelima, sekarang lagi menjalani persiapan pantokir, ya Allah ndonga mantep ndongane sampai nangis, dites karo Gusti Allah, jajal wong iki butuh ning aku, jajal tak tes, peduli enggak karo kawulaku. Dites enek pengemis, kadang dites itu sapa ngerti iki malaikat, lho enggak ngerti. Dites Mas Budi, sedekahe Mas Budi, lho sampean padahal duwe-duwe jani, duwe-duwe wis liyane praya, lho mau sampean lak ndonga dites Gusti Allah, sampean dijalui, lek sampean pelit karo wong ya Gusti Allah bakal pelit, ngono.
makanya jenengan kayak lagi tes, ayo dibiasakan sotak duit-duit ini kono enak orang gak duit tukok ini sebuah diparing atau mungkin dalam bentuk uang mungkin 5.000, 2.000 pak ini sedekah saya ya gak usah muni, pak dungak no aku lulus gak usah wis. Insya Allah nanti cita-citanya sampean mudah diijabah oleh Allah, diberi keberhasilan oleh Allah. Kemudian di dalam hadis yang lain, khairun nasi khairukum ahsanu qodoa, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar utang. Gak enak wong sing gak diutang. Kadang kita punya cicilan motor, kadang kita punya cicilan rumah, KPR, PTN. Kadang di dalam menjalani hidup ini kita ada pailitnya, kita perlu bantuan orang lain. Yo, aku utang duwe anakku wayahe bayar sekolah, anakku wayahe bayar SPP, iki wis tanggal tuwa. Aku gak duwe diblas. Lah iki kadung disemayani gurune, disemayani bayar gurune sisu. Aku nyeluk duwe. Lulek jenengan kepingin jadi orang yang baik menurut Allah dan Rasulnya, menurut hadis ini jenengan kalau punya rezeki ndang dibayar utangi. Ojo bulat. Kadang ada orang ditagih delik, kadang ada orang ditagih muring-muring. Nah, maka kalau ada orang tersebut tidak termasuk orang yang baik menurut Allah dan Rasulnya. Yang diantaranya hadis yang berikutnya, yang terakhir, masih banyak hadis-hadis lagi. Ya Rasulullah, man khairun nas, ya Rasul, siapakah orang yang paling baik menurut panjenengan niku? Pola khairun nasi man tola'a umruhu wa hasuna amaluh, yaitu orang yang panjang umurnya, akan tetapi selain dia panjang umurnya, tambah dewasa, tambah tua, akan diiringi dengan kebaikan di dalam perilakunya. Tambah tuwek, tambah sergap ibadah, tambah tua, tambah rajin sholat berjamaah, tambah dewasa, tambah bijaksana, tambah baik perilakunya. Mudah-mudahan kita termasuk atau mungkin di antara salah satu hadis yang telah kami sebutkan, dan banyak hadis lagi yang menurut Allah dan Rasulnya termasuk orang-orang yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa baik, bahkan menjadi pribadi yang baik menurut Allah dan Rasulnya ataupun baik menurut sesama manusia. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan, apa yang menjadi hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya adik-adik kita yang sedang tes. Sekali lagi mudah-mudahan diterima oleh Allah, diterima doanya oleh Allah, diijabah doanya, diterima menjadi prajurit angkatan laut yang insyaallah akan tetap istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.